guys. Maaf ya, agak kurang bersemangat. Bukan gak bersemangat sih, sebenarnya agak kecil suaranya, soalnya kan lagi hujan. Ditambah kan di sini ada orang gitu, takutnya gandeng lah istilah nama. Nah, kali ini aku akan buat tutorial lagi, tetapi agak sedikit berbeda sih dengan tutorial yang sebelumnya. Sekarang pas mina lagi, cuman kan yang bulan-bulan yang lalu udah lama kan, itu kan gitu-gitu aja gitu isinya tutorialnya. Nah, kan sekarang berbeda, yang sekarang lagi tren tuh tutorialnya. Oke, langsung saja. Oh iya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Nah guys, kita mulai aja ke tutorial yang pertama. Tutorial yang pertama itu kayak gini. Kita pilok. Pilok. Yang ini juga di pilok. Juga di pilok. Kalian kalau mau ditarik, tarik aja. Kalau yang mau kelihatan bulat gitu, karena aku kan wajahnya emang bulat gitu, agak bulat sih sedikit. Ke jarum. Maaf ya lagi hujan guys, aku lagi di sini soalnya lagi di Cimahi. Biasa lagi kuliah, lagi belajar, doain ya biar lancar. Nah, yang ini kan ini tuh, ini yang sebelah sininya pendek, yang sebelah sininya panjang. Nah, yang ininya, yang ini nih, kita tarik ke sini. Kita tarik bawa ke belakang. Bawa ke sini, kan lagi trend yang kayak gini nih. Garapin aja sama kalian. Nah, kan kalau aku tuh sukanya di sini pakai jarum. Jarumnya enak. Pakai jarum. Hati-hati ya kalau pakai jarum. Aku juga soalnya pernah ketojos, guys. Nah. Kalau kalian mau dibulatin-bulatin aja nih, kayak gini. Udah. Enak bener tau bahannya, guys. Tapiin aja. Tinggal rapihin sama kalian. Kalian kan suka kayak gini. Nah, aku kalau aku gitu, aku masuk pada gini ini. Inisiatif. Nah, jadi gini guys. Tutorial yang pertama. Oh iya, kalau ini kan kelihatannya yang hitam. Boleh nih kalau kalian ininya yang ininya dikebawahin sedikit. Pusing sih. Bagus kan? Gitu guys, tutorial yang pertama tata caranya. Ini sebenarnya tutorial yang pertama itu bagus untuk dipakai ke kampus ya. Aku juga kalau misal kamu ke kampus suka pakainya kayak gini gitu style-nya. Nah guys, kita lanjut ke tutorial yang kedua. Di mana tutorial ini simple banget, kata aku simple banget. Ini setarain dulu. Nah, jadi setarain langsung kita. Nah, kalau yang ini aku masukkan di gini nih. Pengen agak dibulatin sih. Ini tuh tutorial tuh. Jadi yang sehari-hari aku pakai gitu, itunya tuh. Hmm.
lagi musim-musim tuh kayak kayak artis-artis tuh di luar. Bukan artis kayak baru pemula. Nah yang jelas ininya aku kita ambil. Nah, kita ambil aja. Rapihin. Terus di sininya kita pakai jarum. Pelan-pelan ya kalau misalnya pakai jarum. Aku juga suka kata Joshua Aninate. Tinggal rapin aja. Nah ini kelihatan tuh, ini tinggal kesini aja. Nah ini. Nah beres guys, tutup yang kedua, simpel banget kan? Kita lanjut ke tutorial yang ketiga. Nah guys, tadi kan udah ya tutorial yang kedua, kita lanjut ke tutorial yang ketiga. Nah tutorial yang ketiga ini dibilang simple enggak, dibilang ya emang gimana ya, kalau aku mah lumayan sih simple kata aku sih. Kita tinggal gini aja, ambil dari nih, ambil kita langsung pakai jarum di sini. Jadi diambil dari dalam, kita langsung pakai jarum. Nah setelah itu kita ambil yang ini, kita ambil, kita langsung ke pinggir. Nah, ini aja sama sebenarnya mah kayak tadi, cuman kan bedanya itu aku ngambilnya dari dalam, kan tadi dari luar ya yang dikituin. Nah kayak gitu ininya yang lebih aja ya. Di pinggirnya kita pakai jarum aja, kita pakai jarumnya cuma satu. Aku dari tadi, dari tutorial pertama sampai ketiga, aku pakai dua jarum ya, nggak lebih dari dua. Aku pakai dua jarum. Nah guys, langsung kalian tinggal rapin aja. Nah style kayak gini, aku suka pakai kalau mau jalan-jalan sih. Kalau mau jalan-jalan aku suka kayak gini, simpel kan? Kalau nggak salah kerudung kayak gini tuh lagi trend, kalau nggak salah sih. Mungkin aku jarang lihat sosial media kali ya, kalau nggak salah lagi trend kayak gini. Ya kan bisa. Coba kalian praktekin sambil nonton video ini, praktekin di rumah tutorial hijab kayak aku. Bisa juga pakai kacamata ya. Cuma sekarang aku nggak pakai kacamata guys. Nah kita lanjut ya ke tutorial yang keempat. Nah guys, tadi kan tutorial ketiga udah, kita lanjut tutorial keempat, yaitu tutorial keempat ini spesial. Kenapa kenapa saya sebut spesial? Dikarenakan sekarang nggak pakai jarum, nggak pakai penitik, cuman kayak gini. Nah kita mulai ya tutorialnya. Cuman kalian tinggal ambil kayak gini nih. Nah kayak gini. Biasanya para cewek biasanya kalau para cewek itu kan suka suka hilang tuh si penitinya. Nah
jika kalian mepet gitu kepepetan buat pakai hijab, gua pengen pakai kerudung pasmin nih, takkan nggak ada penitinya, ya udah kayak gini aja stylenya. Nah kayak gini simpel, bagus. Aku juga soalnya kalau misalnya nggak ada peniti ya suka kayak gini pakai hijabnya. Nah kan suka longgar ya di sininya, di kedalamin aja kan kehalang sama yang ini. Nah beres deh, simpel kan. Maaf ya kelihatan jenuh gitu seharinya. Nah guys, mungkin tutorial yang keempat ini adalah akhir, bukan akhir, akhir aja lah. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, and di subscribe supaya aku lebih bersemangat lagi untuk kontennya. Doain biar nambah ilmunya buat konten. Aku juga cari referensi. Nah, jangan lupa subscribe. Sarangi. Alhamdulillah kita udah sampai sekarang.